Video mengenai kali ini akan membahas tentang Bukit Siguntang, di mana Bukit Siguntang ini merupakan tempat bersejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Apa isi di dalam Bukit Siguntang ini dan cak mano ceritanya? Tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wong Palembang tidak mungkin tidak tahu namanya Bukit Siguntang ini. Bahkan, wong-wong lama menganggap Bukit Siguntang ini daerah yang mistis. Banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sini. Jadi, kalau zaman Mang Dayat kecil dulu, wong tua banyak ngomong, hati-hati di Bukit Siguntang. Jangan galak ngomong basing-basing, jangan kencing basing-basing. Tapi, di balik segala hal itu, banyak cerita yang tersimpan di Bukit Siguntang ini. Dalam kitab sejarah Raja-Raja Melayu ditulis di Perlis, Malaysia disebutkan ada sebuah daerah terletak di muara Sungai Tatang. Daerah ini kemudian dikenal dengan nama Palembang. Kemudian di bagian ulu Sungai Muara Tatang terdapat Sungai Melayu yang akhirnya ngalir ke Sungai Tatang. Di dekat Sungai Melayu inilah menjulang sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Siguntang. Bukit Siguntang merupakan tempat yang dianggap suci. Di tempat ini terdapat makam tokoh keturunan dari Kerajaan Sriwijaya. Tidak heran kalau kawasan Siguntang ini menjadi salah satu destinasi wisata, terutama mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Nusantara. Bukit yang berada di ketinggian 27 meter di atas permukaan laut ini dengan luas sekitar 12,8 hektar ini berlokasi di Jalan Sriwijaya Negara, Kelurahan Bukit Lamo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Di zaman Belanda, Bukit Siguntang dianggap sebagai tempat yang paling indah. Di bukit ini terdapat makam keturunan Kerajaan Sriwijaya, antaranya Pangeran Siguntang Alam, Putri Kembang Dadar, Putri Kembang Selakoh, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang, Panglima Tuan Junjungan, Pangeran Rajo Batu Api, dan Panglima Jago Lawang. Siguntang Alam merupakan sosok yang dianggap perkasa, keturunan Iskandar Zulkarnain. Dirinya merupakan pembawa petua yang berhasil bawa kemakmuran untuk kerajaan bagi wilayahnya. Tidak jauh dari makam Siguntang Alam, terdapat makam Putri Kembang Dadar. Secara etimologi, nama Putri Kembang Dadar berasal dari tiga kata, yaitu putri yang diartikan sebagai panggilan kehormatan bagi seorang perempuan, kembang dapat diartikan sebagai bunga, yaitu karunia alam yang digemari dan dikagumi banyak wong. Sedangkan dadar bermakna ujian. Jadi secara harfiah, Putri Kembang Dadar merupakan gelar yang dapat diartikan sebagai putri yang dimuliakan dan dikagumi karena mampu menahan ujian dalam macam-macam cobaan. Selain menjadi tempat pemakaman bagi keturunan Kerajaan Sriwijaya, menurut catatan sejarah, Bukit Siguntang sejak abad ke-7 telah menjadi tempat ibadah penganut Buddha.
Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya arca Buddha dengan tinggi mencapai 2,77 meter yang terbuat dari batu granit. Benda bersejarah lain yang ditemukan di sekitar Bukit Siguntang adalah pecahan-pecahan tembikar dan keramik peninggalan dinasti Tang. Penemuan pecahan keramik dan tembikar di kawasan Bukit Siguntang juga merupakan bukti bahwa selain digunakannya pusat kegiatan agama yang dilakukan oleh biksu dan sangka, terdapat pemukiman warga. Untuk kepentingan pelestarian benda-benda penemuan tersebut, kemudian disimpan di Museum Bala Putra Dewa dan sebagian lagi di Museum Sriwijaya yang ada di Komplek Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang sangka, dulu di kota Palembang terdapat sebuah bukit yang sejuk dikelilingi pepohonan, tempat yang menjadi petilasan banyak tokoh dari masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Bahkan konon, Sultan Mahmud Badaruddin II pernah mengajak para pemimpin yang ada di pedalaman Palembang untuk bersumpah setia kepada Kesultanan di atas Bukit Siguntang. Sekian dulu dari Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun di video, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.